Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat semua yang banyak datanya, bang, macam mana bang buat rambut pelampung? Panjang dia sekaki. Panjang dia Sekaki. Sekaki. Oke. Okay. Kebanyakan dia orang yang main kolam mau ni. Main kolam air masin eh. Tu sebetulnya rambut tu bukan sekaki. Ah. Dia orang kalau time dia nak buang, dia macam nampak macam sekaki kan. Okey, daripada pelampung tu, pelampung ke mata kail lah, dia sekaki panjang dia. Itu sebetulnya bukan sekaki. Dia kat ujung rambut tu dia ada stopper. Dia orang dah letak stopper dah. Dia orang dah letak stopper. Bila dia orang letak stopper, bila dia orang dah buang dalam air, dia punya pelampung dia akan naik. Yang mata kail dia akan turun, pelampung naik. Naik. Lepas tu dekat sini dia akan sangkut stopper. Macam tu. Dia bukan bukan rambut dia sekaki bukan. Dia orang dah buat dekat atas pelampung tu dia ada stopper. Dia orang dah agak berapa dalam kolam kat situ. Dia orang dah letak stopper. Bukan rambut dia sekaki, bukan. Okey, kat sini saya nak bagi tahulah cara-cara dia buat. Okey. Okey, sebelum saya pergi buat, subscribe dulu. Okey, terima kasih. Okey, kita akan pergi dekat step by step dia. Okey, go. Okey, step pertama kita nak kena buat FG dulu. Sambung benang ke tangsi. Okey, kita akan buat FG dulu lah. Okey, kita akan buat FG yang simple lah, yang senang, yang cepat lah. Okey. Kita buat. Tu hari saya dah ada buat dah. Tak apa, kita buat lagi. Okey. Tepek ni. Okey. Kita buat FG dulu lah. Okey, kita akan buat FG. Okey, nak tahu cara buat FG ni? Pergi dekat atas. Ada. Okey. Kita akan buat simple. Okey, kita dah siap buat FG. Okey, kita potong. Okey, FG dah siap. Ini step nombor 1. Kita buat FG dah siap. Okey, lepas tu yang kedua kita masukkan stopper. Ni stopper dia. Ambil yang kecil eh, stopper. Okey, stopper dia ambil yang kecil. Tengok jenis kecil. Ni stopper dia. Okey, kita ambil. Kita potong. Kita punya rambut. Tu kita masukkan kita punya stopper eh. Okey. Okey, stopper dah masuk. Ni stopper. Okey, kita tarik. Ikutlah. Kita mancing kolam berapa dalam? Okey, agak-agak eh. Okey, stopper nampak. Nampak ada stopper kan? Okey. Lepas tu step nombor 2, stopper masuk. Lepas tu step nombor 3, pelampung masuk. Okey, pelampung. Okey. Ni contoh je ni. Bukan pelampung dia, ni contoh. Okey. Ambil yang lubang dia kecil. Okey, kita masukkan. Okey, dah masuk. Okey. Dah masuk eh, settle lah. Okey, lepas tu step nombor 3 dah. Okey, step nombor 4. Kita ambil kili. Kili. Kili ya. Okey. Kita ikat dulu kili ni. Okey.
4 dah siap. Okay, so tengok. Nampak? Ni stopper kat sini. Ni stopper kat sini ya. Okay, tengok. Dia akan bergerak. Dia akan bergerak. Nampak? Okay. Ini kita punya stopper. Okay, nampak stopper dia. Okay. Okay, lepas tu kita buat dia punya rambut bawah. Okay. Ni step nombor 4 eh. Kiri step nombor 4 eh. Lepas tu kita punya rambut. Okay, kita ambil segini je. Sekaki lah. Kita ambil sekaki. Okay. Lepas tu matakan. Okay. Kita ambil kita punya matakan. Okay. Kita ikat matakan dulu. Okay, kita ikat. Okay, siap lah. Ini kita punya perambut lah. Okay, lepas tu kita ambil batu ladung. Okay, kita masukkan. Okay, dah masuk. Okay, kita akan buat tempat sangkut kili ya. Tempat sangkut kili. Okay, kita bagi di lubang. Okay, tengok. Siap kan? Okay, ni kita nak kena ketip dia biar dia tak gerak. Kita ketip dia. Okay, dah. Dia tak gerak dah kan? Okay, lepas tu kita masukkan dekat kita punya kili tadi ya. Okay. Okay, siap. Nampak? Kan sekaki kan? Ini yang dia orang tanya. Okay kan, sekaki. Kurang lebih sekaki lah. Betul. Okay, bila dia orang dah buang, yang ni, dia ke bawah. Dia akan tolak. Nampak? Dia bergerak kan? Okay. Bergerak, dia akan sangkut stopper. Ni stopper. Dia akan sangkut stopper. Siap. Tengok kedalaman kolam. Tengok. Macam ni. Senang kan? Kalau dia orang time nak buang, dia akan begini. Dia akan sekaki lagi. Bila dia orang dah buang, dah jatuh dalam air. Ni dah jatuh dalam air. Ni akan tolak. Dia akan jalan. Lepas tu kat sini. Kat sini dia akan sangkut stopper. Ni sangkut stopper. Macam tu lah. Okay, step pertama buat FG dulu. Buat FG. Okay, dah siap FG. Okay, masukkan stopper. Masukkan stopper. Okay, dah masuk stopper. Lepas tu masukkan kita punya pelampung. Kita punya pelampung dah masukkan. Okay, dah masuk. Okay, kita ikat kili. Ikat kili. Okay, dah ikat kili. Lepas tu buat rambut pendek dalam sekaki. Ikat mata kail dulu. Lepas tu letak batu ladung. Lepas tu kat sini bagi lubang untuk masuk dekat dalam kili ya. Okay, lepas tu batu ladung dia kepit kat sini. So batu ladung dia tak gerak. Okay. Macam tu je lah. Leceh sikit lah kalau baru nak belajar. Lambat lah, nak kena tengok pelan-pelan. Okay. Okeylah, sampai sini je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.